Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Alia Masaid sedang jadi sorotan ketika berangkat umroh, tetapi sebelum menjalani keserangkaian ibadah di Tanah Suci, Alia Masaid diketahui berlibur ke Dubai. Bersama sang ibunda tercinta Reza Artamevia, Alia menikmati pemandangan negara tetangga Arab Saudi tersebut. Alia Masaid sempat dituai cibiran netizen saat berangkat ibadah umroh. Ia dianggap hanya tampil alim demi diterima oleh keluarga kekasihnya Thoriq Halilintar. Mengetahui hal itu, Reza Artamevia langsung pasang badan. Ia memberikan klarifikasinya bahwa sejak kecil Alia sudah 4 kali pergi ke Tanah Suci. Pernyataan Reza Artamevia seolah menjadi penegas bahwa perjalanan umrohnya kali ini bukan semata demi diterima keluarga sang kekasih. Sebelum menjalani umroh, terlihat Alia bersama rekan-rekannya menikmati sudut kota Dubai. Dubai merupakan salah satu kota megalopolitan di Timur Tengah yang menjadi pusat perekonomian dunia. Alia berfoto di sebuah pasar tradisional yang beredar di trotoar, mirip sebuah scene film di Timur Tengah ya. Dubai Frame adalah bukti bahwa kota ini tak pernah kehabisan akal dalam menarik wisatawan. Dubai Frame adalah ikon berupa bingkai foto terbesar di dunia yang berlapis emas.